la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasul Karim. Hadirin kaum muslimin, bapak ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk yang kesekian kalinya marilah kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah taala, karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan Allah sebagai hamba yang terus berikhtiar meningkatkan amal soleh dalam keadaan iman dan takwa, mudah-mudahan istiqomah sampai di akhir hayat kita, dan nanti saatnya kita dimatikan oleh Allah, dikembalikan kehadirannya dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibah sa'ilin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh, tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita dapat melaksanakan apa yang dituntunkan beliau sesuai dengan kemampuan kita, sehingga nanti pada saatnya kita betul-betul mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Tanpa mendapatkan pertolongan Nabi, hadirin, rasanya sulit kita untuk bisa mencapai keselamatan di akhirat nanti. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan syafaat oleh beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita menyinggung tentang kematian, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mati ini rahasia Allah Ta'ala. Sehingga kadang-kadang kita heran bertanya, kenapa yang tua-tua masih ada, tidak mati-mati, loro bolak-balik, sing nom-nom kok mati disian, bolak-balik mati. Di Kanjuruhan itu berapa orang yang mati, yang nom-nom itu, hadirin, sing tua-tua keluar masuk rumah sakit, entah ada kesempatan ramati-mati. Hadirin, inilah rahasia Allah. Tapi yang jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, apakah manusia atau binatang atau bangsa jin, yang bernyawa itu pasti mengalami mati. Bahkan yang tidak bernyawa pun, kayak tumbuh-tumbuhan itu, yang mengalami mati. Yang lebih hebat, hadirin, kalau misalnya hewan mati ya wis, raono ceritane maneh. Manusia ndak. Karena itulah tidak terlalu maidu nggih menyalahkan kenapa banyak orang takut mati. Di antaranya itu nggih karena belum punya bekal yang cukup. Mati untuk manusia bukan akhir kehidupan, justru merupakan awal hidup yang baru. Awal menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang selama ini kita perbuat, kita lakukan, bahkan kita batin itu nanti di hisab oleh Allah Ta'ala. Panjenengan lek batin orang lain, coba batin sing elek-elek, aja suudon, nanti hisabnya. Kalau panjenengan tahlilan itu kan moco nggih, wa intu bedu ma fi anfusikum Al-Qur'an au tuhu yuhasibukum billah. Di hati ini ada kerentek, ada unek-unek, ada batin, ada don, ada niat, dan masih banyak yang lain. Itu wa intu bedu, baik panjenengan lahirkan yang di hati itu, panjenengan lahirkan dalam ucapan-ucapan, perbuatan, atau autuhuhu, atau tetap dirahasiakan. Gadi tokno, apa kata Allah?
yuhasibukum bila, coba dihisab hadirin. Lana hati-hati sebentar balik nggih aja mudah batin wong Allah. Ana wong ketoke maksiat ngoten waya Jumatan kok gak Jumatan. Aja dibatin elek sih. Durung tentu hadirin nanti kita lebih baik dari dia. Aja-aja mari ngono dhewe taubat terus ibadah enggak wetu diampuni Allah Ta'ala, bisa jadi lebih baik. Lan aja batin sing ketawa elek dibatin elek, nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua, kenapa manusia takut mati? Memang mati itu macam-macam hadirin. Ada yang menyenangkan, mati kok menyenangkan. Orang kalau tahu ini hadirin gak pedih mati hadirin. Oke. Saya sering menyampaikan itu di surat Fusilat. Oke. Ayat 141 kalau tidak salah ya, ayat 30-31. Katanya Allah kan napa nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qalu rabbunallahu. Ini terkenal sering disampaikan. Tapi jenenge menungso nggih lali ae dini. Nek enek wong nggih, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita bukan sekedar mengatakan tapi menyatakan betul di dalam keyakinan kita. Ra ono pangeran, ndak ada Tuhan selain Allah. Semata-mata Tuhan kita hanya Allah. Dan dimurnikan betul akidahnya itu. Tidak dicemari sama sekali. Nggih. Steril betul. Sampai-sampai hadirin bukan saja dia menjauhi syirik, menjauhi khurafat, menjauhi tahayul, tatoyur, bahkan riya. Riya itu juga syirik kecil. Riya dijauhi. Riya itu apa toh? Ingin dilihat orang lek nglakoni apik ya. Ataman diketok-ketokno dibanter-banterno. Salat enak uang nonton masa disuwek-suwek no. Hati-hati ngeten niku ada indikasi. Ini riya kata Nabi. Riya itu bagian syirik kecil. Lah orang yang dalam membina akidahnya itu sampai segitunya, riya dihindarkan. Jadi tulus betul olehnya beramal terus istiqomah sumastaqomu katanya Allah. Istiqomah dalam memurnikan imannya itu. Jadi dijaga betul. Seperti air, air ketika masih keluar dari perigen, dari pegunungan, jernih toh, bening, mengalir terus sampai ke kali, sampai ke got-got kali, akhirnya sampai di laut, dari gunung bersih sampai ke laut kayak apa? Kising angel nih. Itu seangel. Kalau bisa bersih terus seperti ketika keluar dari pegunungan itu, masya Allah. Sampai dia mati, sumastaqomu itu istiqomah. Allah yang bilang ini. Oke. Nanti ketika dia nazak hadirin, nazak niku sakaratul maut. Sakaratul maut niku enten male istilahnya ikhtidor. Niku menungso mesti membuka matanya melihat arah atas. Lalu nek keluargane meninggal, panjenengan tunggoni. Aja kaya kula, kula niki ditilam istri saya. Saya nunggu sama anak saya di rumah sakit di RSAL sana. Waktunya luhur loh, kongkon pada sholat. Ya sholat memang masih ada di kongkon kan luhur sholat. Saya sholat, anak saya sholat. Mari sholat di delok. Anak saya kaget loh ya, ibu tidur kok kayak biasa ya. Bangunkan, sudah tidak bangun, tidak bangun. Terus apa bilang? Lapor sama dokter sama penjaga. Ternyata hadirin berapa menit itu sudah dinyatakan meninggal dunia. Ya wis merem wisan. Diremno soalnya. Hadirin umumnya membuka matanya. Kenapa? Karena seperti Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaika. Allah yang bilang. Lah ana wong sing imane ngoten iki wae, imannya jernih, imannya steril, imannya murni. Istiqomah sampai menjelang mati. Tata nazalu itu berbondong-bondong turun. Bukan hanya nazala. Kalau nazala seorang atau dua orang malaikat, ini tata nazalu.
Pondong-pondong jadi bukan hanya ribuan itu. Sehingga mata orang yang itidor ini belalak ke atas, melihat pemandangan yang menakjubkan yang selama hidupnya tidak pernah dia lihat. Kita juga belum pernah lihat, nanti melihat itu. Malaikat turun berbondong-bondong ini macam-macam. Ada yang dari surga, ada yang dari langit, ada yang dari sisi Allah Ta'ala. Macam-macam. Ada malakul mautnya. Yang dari surga itu membawa kafan hadirin, kafan dan hanut. Hanut itu minyak wangi sing paling wangi. Orang api di gitu kan. Nggih, api soalnya kok iso meletik dhewe. Nah, apa yang dilakukan malaikat yang turun berbondong-bondong? Pertama ini dibuka hadirin. Hijab mata ini dibuka. Jadi lek panjenengan sekarang ini pakai kacamata, ini belum sempurna kita melihat tulisan ini pakai kacamata sekalipun. Syahadah namanya, yang syahadah aja belum, apalagi yang gaib, tidak mungkin bisa. Tapi nanti ketika menjelang mati dibuka ini oleh malaikat, hijabnya dibuka. Sehingga jangankan yang syahadah, yang gaib pun kelihatan, sampai dia bisa melihat malaikat. Malaikat kelihatan, bahkan nanti surganya ditunjukkan oleh Allah melalui malaikat itu. Nggih, Allah takhofu jarine malaikat. Oh, yang pertama setelah dibuka ini, nggih, malaikat menyampaikan pesan misi dari Allah Ta'ala. Aja wedi, ra ana gunane apa wedi mati. Kamu kan sudah bersiap-siap sejak dulu, sudah menjaga imanmu. Ini malaikat ngereh-ngereh, apa ngereh-ngereh ini? Wong Kediri ngereh-ngereh, wong Blitar. Ya dihibur, jangan takut kata malaikat. Allah takhaf. Al-Qur'an surat As-Saffat dibuka mangkin. Jadi mari tak dampingi, tak tunjukkan nanti tempatmu di mana. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Nggih. Orang yang mau mati itu mestinya kan wedi, takut, takut. Tak mati itu masyaallah. Iya memang ada mati yang sakitnya tidak tertandingi. Nggih, kulit ini dibeset apa urip-urip kayak hewan itu, domba misalnya dikuliti hidup-hidup, ya apa rasanya. Dulu ada tetangga orang Batak apa hadirinnya, kalau mau motong kambing itu tidak dipotong hadirin, ditaleni terus apa dibakarkan besi siang kayak linggis itu, dibakar golek wis menganga, dicobloskan sini lehernya, ya apa rasanya. Kenapa kok tidak disembelih? Kalau disembelih darahnya hilang. Lek darahnya hilang, gurinya ya hilang, kata mereka. Dulu, sekarang sudah tidak ada orang. Ya jerit-jerit. Hadirin, orang yang durhaka memang kayak gitu matinya. Tapi lek orang yang beriman tadi itu nikmat matinya. Nah, setelah apa? Setelah malaikat menghibur itu, bahkan wa basyiru bil jannah, kata malaikat, kata Allah Ta'ala melalui malaikat, wa basyiru bil jannah, beri kabar gembira tempatmu surga. Dicoba apa enggak senang nih, tunjukkan di mana tempatnya. Allah yang bilang ini. Maka yang lain mengatakan, katanya, ya ayyatuhal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila masyaallah, hadirin nikmat kalau melihat ini. Tapi yo jaga iman ini yang tidak mudah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, pesannya Allah. Nggih, wahai nafsu atau jiwa yang mutmainah, nggih, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa puas dan diridhoi, tobat. Maka ketika sudah kayak gitu, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, malakul maut namanya. Panjenengan yang sering mengistilahkan Israel, Israel. Cabut hadirin nyawanya. Enak cabutannya. Di dalam sebuah keterangan disebutkan kayak benang. Benang dimasukkan di dalam tepung, ditarik serut. Enak bang. Soalnya yang datang masya Allah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Kemudian setelah ruh ini keluar, masya Allah hadirin,
dikafani, coba roh lo dikafani. Nggih, roh dikafani. Terus diberi minyak wangi yang apa paling wangi dari surga, namanya Al-Hanut, Hanut. Diwangi-wangiin. Terus dibawa naik, hadirin, naik untuk menghadap Allah. Dari satu langit ke langit yang lain, yang melintasi beberapa langit, hadirin, setiap penjaga langit kagum. Mudah-mudahan kita kayak gitu nggih. Dikagum malaikat, masya Allah, hadirin. Mulanya jaga iman ini. Ini tugas kita, memurnikan iman kita. Sampai terus kehadirat Allah, Allah bilang, aku wis ngerti, katanya Allah Ta'ala. Makhluk-makhlukku yang taat ini sudah aku terima, sana kembalikan, kembalikan lagi ke jasadnya. Cerita iki malian iki gak ngaji-ngaji cerita iki. Kembalikan, dikembalikan hadirin, turun lagi ke bumi lagi. Pas jasadnya ini sudah selesai diurus oleh petugas apa? Petugas apa yang ngarani iki? Mudin. Ya, sudah dimasukkan ke liang lahat. Nggih. Masya Allah, senangnya luar biasa hadirin. Begitu apa ruh ini dipertemukan kembali setelah jenazah itu diuruk, ini masih mendengar hadirin. Sebuah riwayat menyatakan dia mendengar suara yang di atas bumi ini, termasuk suara sandalnya yang mengantar itu dia mendengar hadirin. Sejalan dengan itu amalnya ini langsung hadirin brudul menjelma. Sholatnya menjelma makhluk manusia yang indah banget. Wah, apa yang ganteng le wedok, le orang laki-laki ya cantik. Berdiri di atas kepalanya. Ini amal sholatnya. Lono le sholat di api-api. Di api-api yang tulus, yang ikhlas. Aja riya. Terus amal puasanya berdiri di sebelah kanannya, zakatnya di kirinya, amal-amal yang lain semuanya berdatangan, masya Allah. Banyak ini orang yang taat. Mulanya mau ngojok males-males taat. Ini kayak gini diceritakan enak didengar, gampang. Tapi angel ngelakon ini, gini apa nggih? Pemana nek udan, mungkin panjenengan udan nama cita rasa. Subuh-subuh udan, waduh, ya apa iki? Masjid apa nambah menen? Masjid apa nambah? Ini ujian, ujian. Hari-hari ini kan sering aja, sudah hawanya dingin, mau ke kamar mandi itu airnya dingin, nah, ujian. Nadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan orang yang kaya gitu diberikan ucapan yang kokoh nih, yang kuat, yang tetap. Sehingga ketika nanti juru tanya, malaikat yang menanyai di kubur, apa? Malaikat apa? Munkar nakir. Ya. Terus dia tenang, katanya malaikat yang jaga amal-amalnya, jangan khawatir. Aku nanti yang menghadapi jari sholati panjenengan, jari amali panjenengan. Tanya ya, beridilai, menroh buka, gampang. Itulah yang dimaksudnya Allah, yusabbitullahu alladzina amanu biqauli sabit. Ucapan yang tetap itu bagi orang yang di dunia ini beramal soleh kayak gitu, nanti ucapannya tetap. Tapi lek wong gak sholat, wong duraka, ngapalno pertanyaane malaikat oleh Pak Mudin dibocorno wisan pertanyaane alam kubur, man robuka, apalno besok beniso jawab, dihapalno hadirin, tapi edak-edak sholat atau sholatnya gak genah, nanti tidak bisa, tidak bisa, karena yang tetap ini hanya bagi orang-orang yang beriman. Jadi begitulah matinya orang yang baik itu. Maka kemudian di dalam sebuah kaul diucapkan, disampaikan kepadanya, nim turwo kanaumil arus, katanya tidur seperti tidurnya manten anyar. Panjenengan seiling tu waktu manten anyar, seiling apa ora? Itu disampaikan nanti.
dan dia ditempatkan di raudhah atau di riyad. Riyadun min riyadil jannah. Dia di alam kubur atau alam barzah, tapi sudah di taman surga. Jenenge taman surga ya taman dunyo ae apik kaya ngene. Apa meneh taman surga? Jenenge alam kubur itu di alam barzah. Apa ndak seneng? Lain dengan orang yang jahat, yang kafir, yang syirik, yang ateis, gak mau mengenal Tuhan, wih, ngeri hadirin. Ngeri kalau nerangkan. Sebetulnya sekarang ini sudah banyak apa ya, keterangan-keterangan ceramah-ceramahnya Ustadz di YouTube-YouTube itu. Nggih. Lek duwe HP ya coba sekali-kali dibuat buka YouTube untuk menambah wawasan yang kayak gitu-gitu. Ojo ki buka sing balang non gak genah-genah doae kalau apa-apa. Tuku paketan larang-larang yo ki buka sing ilmiah ngoten. Dibuka. Orang yang jahat itu masyaallah hadirin. Nanti turun juga malaikat, tapi bukan kayak yang tadi malaikatnya. Wih, serem kabeh hadirin. Semua bengis-bengis menakutkan. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik menakutkan. Begitu apa? Takut, makanya orang yang apa? Yang jelek itu biasanya suwe mati ini. Kalau ada orang yang tidak beriman, tidak taat, mati ini gampang, biasanya dia punya kelebihan. Biasanya dia suka sodako, suka derma, suka memberi. Di tempat saya itu ada hadirin, bukan orang Islam, nggih, Chinese. Ya mau lek konsulat tuh ngonten itu Islam. Tapi lek waya Idul Adha nyumbang hadirin, nyumbang kurban kok kadang sampai 3 ekor kambing coba. Ngene iku bisa lek mati digampangkan imbalannya. Kalau hari raya musimnya orang zakat itu, dia ngasih beras kintalan hadirin coba. Kalah awak dhewe. Ini orang bukan muslim. Orang yang bukan muslim yang kayak gitu lek mati diberikan kemudahan imbalannya itu. Hadirin, ya proses kematiannya saja, tapi di alam selanjutnya ya wis padha ae menderita. Hadirin, untuk orang yang jahat ini ada sedikitnya ada tiga macam proses pencabutan nyawanya. Katanya malaikat yang bengis itu, ya ayuhan nafsul nafsu suh, nafsu jelek, nafsu jahat, nafsu buruk, keluarlah kamu, keluarlah kamu. Hadirin tidak mau, dia takut hadirin, ruhnya keluar. Makanya biasanya orang yang jahat itu matinya suwi, matinya lama, sakaratul mautnya itu lama, sulit di apa anu ya, sulit ya. Alamnya sudah dikuasai oleh bangsa setan. Hadirin, akhirnya dipaksa di rudo pokso, napa rudo pokso? Ya, dipaksa. Di dalam sebuah keterangan ya tadi itu kayak apa? Hewan hidup dikuliti. Sakitnya orang yang ya ini yang ditakuti orang mati di menakutkan yang mati yang kayak gini ini. Ada lagi yang kedua mengatakan seperti di tombak atau di apa namanya itu, dengan pedang dan tombak serta benda tajam yang tumpul tajam saja kalau dicoblosnya sakit, apalagi tumpul 100 kali coba bagaimana sakitnya, ngeri pokoknya. Ada lagi yang disebutkan apa, bantolan. Kalau digambarkan mungkin seperti jangkar itu, okay. Dan ya masuk ke mulut ya, tembus dalam, tarik, dicoba. Ya kena loro ya. Ini jadi mati saja sudah ada apa namanya perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Jadi hadirin, kalau orang tanya mana namanya pahala? Pahala itu dasar ngenteni mati saja nih, okay. Apalagi mati, apalagi nanti di alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Di dunia ini sudah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Ta'ala orang yang baik-baik. Nah, hadirin,
setelah dipaksa dengan waktu yang lama. Makanya lama orang yang jelek itu matinya. Lama. Setelah keluar, okay, bukan kafan dari surga kayak tadi, enggak, dari neraka, hadirin, alat pembungkusnya dan baunya busuknya luar biasa. Sehingga setelah dibungkus, ruhnya jahat ini dibawa naik sampai langit pertama sudah enggak diterima. Enggak boleh melewati langit demi langit. Tolak oleh penjaga langit. Akhirnya dibalikkan ke jasadnya. Sama kayak tadi, cuma bedanya ini jahat. Nggih. Nah, makanya diistilahkan orang jatuh tempatnya di alam kubur atau alam barzah itu fi khufratin min khufarin niron namanya. Lubang kubur itu lubang, lubang tapi sudah bagian daripada azabnya neraka. Dicepit nanti sama bumi. Dihajar, diimpit, kemudian dibuat santapan buah hewan bumi. Orang yang jahat. Hadirin, maka sekarang inilah waktunya kita siap siaga untuk menghadapi. Ini disampaikan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita selalu siap siaga karena mati rahasia. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini baru proses kematiannya, belum di alam barzahnya. Okay? Maka di alam barzah atau alam kubur itu juga tergantung amalnya. Orang lek baik-baik ya, masya Allah, kayak tadi itu firaudil jannah, apa firiyatin min riyadil jannah, supaya kita itu terhindar dari apa yang disebut dengan adabul qabri atau siksa kubur, siksa barzah. Rasul memberikan ajaran-ajaran kepada kita. Nggih. Setiap sholat, nggih, setelah melakukan rukun yang terakhir, tahiyat, sebelum salam, jangan langsung cepat-cepat salam, kata Nabi. Mohon perlindungan atas empat hal. Besok nang kubur biar dilindungi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, gitu. Apal nggih? Capal nang kudu apal. Wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa na'udzubika min syarri fitnatil masyiqid dajjal. Nabi yang memerintahkan, Nabi yang mengajarkan, Nabi yang menunjukkan agar kita baca. Cepet-cepetan salat tahiyat fil amina innaka hamidum majid, langsung utut. Doa dulu kalau bisa itu, dan ditambah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Boleh baca doa yang lain lagi, boleh. Nggih, supaya aman. Jadi itu katanya Nabi, setiap salat sebelum salam, jangan keburu salam, baca doa itu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu salat terus lek empun mari salam, nggih, baca dikir sesuai dengan yang kita kehendaki. Tapi katanya Rasul, jangan lupa, tambahin dengan baca ayat kursi sekali saja. Ayat kursi. Kalau panjenengan buka YouTube, dengar ceramahnya almarhum Syekh Ali Jaber. Jabir nopo Jaber. Salah satu ceramahnya wanti-wanti kepada kita, jangan lupa baca ayat kursi setiap habis sholat. Karena orang yang setiap habis sholat, sholati api, baca ayat kursi setelahnya, itu dijamin surga. Tidak ada jarak yang mengantari dia dengan surga kecuali kematian. Coba. Nggih, baca ayat kursi. Pira wene to? Ora sampai sak menit. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Mata khudhu. Nggih, dibaca setiap salat. Nah, kalau setiap hari ada amalannya. Setiap hari. Syukur kalau bisa sebelum tidur. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya sak iso lah. Tapi lek kita kepengin ya berupaya. Setiap hari sebelum tidur baca surat Al-Mulk namanya. Kenapa bunyinya? Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal maut. Baca benapal.
apal malah bagus. Tiap hari alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini menjelma makhluk indah nanti hadirin di alam kubur yang akan bela kita. Nggih, di samping amalan kita yang lain salat, puasa dan sebagainya, surat Al-Mulk ini menjelma makhluk tersendiri. Nanti saya yang akan jadi lecaron dek ini apa? Bodyguard-nya. Panjenengan dijaga oleh amalan ini nanti di alam kubur. Jadi banyak, nggih. Tameng kita banyak, ayat kursi tadi tameng, doa sebelum salam tadi juga tameng, Al-Mulk. Terus setiap minggu, ini yang paling angel. Setiap minggu baca surat Al-Kahfi. Laisa mari subuhnya apa? Salat, mari salat subuhnya hari Jumat. Angel meneh. Kabeh kok angel jaluke penak. Nang sing di sing gak angel. Kabeh yo angel lho kepengin ning ngono kromo ae kok dedek ngono ae lek gak mau kangelan yo gak teko kok. Ya apa meneh menghadap Allah Ta'ala. Ya mesti harus mau kangelan. Tapi hadirin orang yang mau namanya sabar, orang yang sabar kayak gini, itulah kematian yang indah. Matinya indah di alam kubur nanti diawasi oleh para malaikat yang ditugasi oleh Allah dan termasuk dengan amal kita masing-masing. Ini yang sudah dua saya terangkan model kematian. Matine wong sing api-api jaga imannya dan matinya orang yang tidak beriman. Kayak tadi itu. Yang ketiga, minimal tiga, lebih bahkan. Yang ketiga itu antara keduanya. Dia juga mukmin sajane, ngaku beriman. KTP ini didelok ya Islam. Sampai nenggone kartu BPJS lho, tulisannya juga Islam. Tapi sholat, nah ini persoalannya di situ itu. Fasik namanya. Orang Islam tapi amalan-amalannya ghairu muslim, ghairu apa namanya? Non muslim. Ini hadirin nanti bermacam-macam proses kematiannya tergantung amal hidupnya ketika dia hidup di dunia. Mulana hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita hafal kalau bisa, kita ugemi firman Allah Ta'ala di dalam surat Fusilat tadi itu. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Hadirin ini kalau waktunya panjang diuraikan masyaallah luar biasa panjangnya. Apalagi kalau panjenengan ketemu dengan apa ceramahnya Ustaz UAS itu UAS. Ustaz Hadi Hidayat itu siapa itu? UAH nih. UAH. Panjang lebar oleh nerangno. Panjenengan ngeluh sampean kamari-mari terangno itu. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan tadi. Minimal ada tiga model kematian itu. Baik, sebelum masih ada waktunya. Sebelum dilanjut ada yang ditanyakan? Enggak. Lanjut nggih. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai pesan dari Ustaz Ali Jabar. Lihat di mengenai semua orang yang ingin masuk surga. Dia pesan mudah sekali masuk surga. Amalan apa itu? Dia menyebutkan membaca Alhamdulillah 3 kali sesudah sholat sambil itu gimana cara membaca Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam. Cuma itu. Abah Jizari ini. Enggak. Kalau yang tentang sujud itu saya tidak begitu memperhatikan banyak. Yang saya ugemi ya membaca ayat Al-Kursi itu juga Ustaz Ali Jabir. Bahkan beliau wanti-wanti betul kalau hari Jumat kok sintes sih. Ketet. Nang ya titik nggih. Lewat titik. Kalau hari Jumat hati-hati dijaga betul. Kalau bisa kata beliau yang pertama
setelah habis sholat subuh baca ayat kursi itu. Jumat yang kedua setelah baca ayat kursi, upayakan bisa membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat, minimal Jumat. Suruh kalau bisa, bahkan beliau juga, ini sabda Nabi, beliau menyampaikan kalau bisa 10 ayat yang pertama di surat Al-Kahfi itu dibaca setiap hari, syukur kalau hafal 10 ayat yang pertama. Tapi untuk membacanya sampai selesai itu cuma 110 ayat, enggak suwe. Okay. Itu setiap Jumat pagi kalau bisa, kalau enggak pagi ya saisoi. Dan bahkan kalau enggak bisa sekali duduk, bisa dicicil. Mari sholat subuh mini, duhur mini, asar mini, maghrib ini. Misalnya kalau mungkin repot banget. Sementara kalau yang apa tentang membaca hamdalah 3 kali dengan sujud ini saya tidak memperhatikan. Tetapi memang setiap yang baik itu insya Allah akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat menjaga sholatnya. Gitu. Termasuk orang mati ditahlili, disodakoi, dikirimi doa, kayak apapun tahlilnya, banyaknya, lamanya, berapa kali, berapa hari, tapi kalau dia ketika hidup gak sholat, ya, ya apa? Ya mbok, Om Nabi bilangnya gini, yang artinya bahwa setiap amalnya manusia termasuk kita nanti akan dilihat pertama kali sholatnya. Fa in wujidat min utamatan kubilat min wasyari amalihi. Lek sholatnya api yang lain gampang. Tapi lek kate sholatnya gak api apalagi gak sholat, ya wis siap-siap saja. Ngeten nggih? Pangapunten sing kata waktune wis entek. Nanti yang lain menunggu, mudah-mudahan belum sampai ngaji nih tadi. Masih apa mukadimah sampai entek waktune. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.